Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Emas Syakira. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah mengklik video ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, selamat datang. Dan untuk yang sering mantengin channel Emas Syakira, selamat datang kembali. Dan jangan lupa setelah ditonton, di like, komen, dan subscribe ya. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video dari aku. Tonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Nah, di video kali ini aku mau buka paket atau Shopee haul. Yang pertama, aku beli tantangan menabung 100 amplop. Untuk link toko pembeliannya aku taruh di deskripsi box ya. Untuk barang yang pertama, aku dapat beberapa barang. Nah, di sini tuh tokonya agak lumayan murah ya. Dan juga kita dapat banyak gift. Dan untuk harganya itu aku beli sekitar 90 ribuan. Nah, barang ini pre-order, tapi untuk pengirimannya lumayan cepat, sekitar 2 harian. Oke, yang pertama aku dapat hair letter, itu sebanyak 3 warna. Terus yang kedua ada thank you card, ada angka dari 1 sampai 100. Terus itu dapat toples atau boxnya itu yang warna pink, itu mini container. Terus kita juga dapat budget trackernya. Terus juga dapat itu amplop sebanyak 100 lembar. Nah, ini amplop laminating ya. Untuk setiap motif itu isinya 20 lembar. Nah, untuk motifnya sebanyak 5 motif ya. Jadi totalnya 100 lembar. Terus kita juga dapat gift atau hadiah gitu berupa ikat rambut. Nah, ini nanti insyaallah aku gunakan untuk tantangan menabung 10 juta aku ya. Insyaallah setelah ini aku mau setelah ini nanti aku up videonya, jangan lupa ditonton. Lanjut barang kedua. Nah, ini aku beli dari Cina ya, atau dari luar negeri. Untuk barang ini itu lumayan bagus juga sih menurutku, tapi untuk pengirimannya lama. Nah, yang kedua ini aku beli binder Daisy yang ukuran A6, ini warna pink. Terus untuk ringnya ada 6. Nah, barangnya seperti ini. Ini aku gunakan untuk sinking fund aku ya. Oke, lanjut. Ini barang ketiga. Nah, untuk barang ini barang yang aku tunggu-tunggu dan aku impikan. Ini kemarin aku teracuni dari YouTube-nya Kak Mahi Hedi gitu. Nah, untuk motif ini tuh lumayan susah ya, karena yang ready itu warna biru, warna ungu, warna biru, warna hijau, sama warna kuning. Nah, untuk warna pink ini agak susah. Jadi di toko ini alhamdulillah ketemu, dan untuk harganya juga lumayan murah. Untuk harga bindernya itu sekitar 30 ribuan, dan untuk isi bindernya itu aku lupa, pokoknya nggak sampai 50 ribu lah. Dua barang ini. Nah, ini bindernya seperti ini ya, bentuknya seperti amplop dan ada motif glitter atau manik-maniknya gitu. Nah, ini warna pink ukuran A6. Ini aku gunakan nanti insyaallah untuk koleksi logam mulia aku. Nah, ini isi bindernya ukuran A6 juga. Isinya 100 lembar. Lanjut, ini barang terakhir aku beli taplak meja, itu warna putih. Ini keperluan untuk nge-YouTube ya. Sebenarnya aku juga punya, tapi ini untuk ganti-ganti. Ini harganya sekitar 27 ribuan gitu. Nanti kalian cek aja di deskripsi box ya. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. See you the next video. Bye. Assalamualaikum. Make a cup of coffee for your head.